DPW LDII Bali bersama Badan Intelijen Negara atau BIN, Daerah Bali dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyelenggarakan vaksinasi massal. Kegiatan ini untuk menyukseskan program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Vaksinasi massal tersebut digelar di halaman Gedung Serbaguna LDII Bali, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar Barat. Selain dilaksanakan terpusat di satu tempat, vaksinasi juga dilaksanakan dengan mendatangi rumah para warga. Target vaksinasi peserta 476 orang, di antaranya vaksin Sinovac 314 orang dan AstraZeneca 117 orang. Sedangkan vaksinasi keliling diikuti oleh 45 orang. Petugas menyasar warga yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis kedua, terutama para warga pendatang dengan ekonomi menengah ke bawah. Bekerja sama dengan LDII untuk meningkatkan kegiatan vaksinasi ini. Kalau kita lihat sudah berapa kali Pak? 5 kali ya. Sudah 5 kali dilaksanakan di wilayah LDII ini. Dan kami harapkan juga kerjasama ini tetap berlanjut. Apalagi nanti apabila ada kegiatan vaksinasi, apalagi dari tahap 2, tahap ketiga, dan juga anak-anak mungkin akan kita laksanakan di LDII. Ketua DPW LDII Bali Oli Solihat Karso mengapresiasi vaksinasi yang digelar BIN daerah Bali. Vaksinasi ini selaras dengan program pengabdian LDII kepada masyarakat. LDII dapat kepercayaan lagi dan ini yang teristimewa dari BIN ya, Badan Intelijen Negara, memberikan sesuatu kontribusi buat masyarakat di bidang vaksin. Dimudah dengan harapan dengan vaksin semuanya sehat dan kita bisa beribadah dengan baik, berhubungan masyarakat dengan baik, sehingga hubungan antara LDII dengan masyarakat sekitar atau masyarakat Bali pada umumnya akan tetap baik. Sebelumnya, LDII sudah 3 kali beruntun menggelar vaksinasi untuk masyarakat umum. Vaksinasi tersebut untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19, untuk mencegah merebaknya varian Delta Plus yang sedang terjadi di Eropa. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.